الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني اقبل صلاتي وللصواب اهديني يا ربي يا من هو مرشدي أيقنت apresiasi tentang desain masjid yang cukup mengadopsi budaya di Indonesia, khususnya di Jawa, sehingga masjid yang berbentuk trap tiga ini memang melambangkan, kalau orang itu mengatakan, mulai dari Islam, iman, dan ihsan paling bawah dalam satu sabda Rasulullah tentang tingkat-tingkat itu, mulai dari orang itu beriman, berislam, dan kemudian yang terakhir orang itu sampai tingkatan yang ihsan, sampai tingkat tertinggi selalu berbuat yang kebaikan. Kemudian desain ini dibuat untuk bisa orang mengakses dari segala penjuru, sehingga memudahkan orang untuk melakukan ibadah di dalamnya. Dan dengan desain yang cukup longgar ini, orang jadi begitu nyaman di dalam masjid. Kemudian menara yang cukup tinggi mudah-mudahan menjadi ikon, dan kemudian juga menjadi penanda di mana pusat kota di kota Surakarta ini. Dan yang terakhir, harapan masjid ini dibangun untuk bisa memperlunjukkan syiar dari Islam yang ada di kota Surakarta, yang memang kota ini adalah asalnya kota ibu kota kerajaan Islam, kerajaan Mataram Islam, dan yang dulu sudah membuat masjid sebagai simbol satu kerajaan Islam, yaitu Masjid Agung. Kemudian masyarakat yang sekarang ingin mewujudkan adanya satu masjid yang ada di pusat dan di jalan yang protokol, dan menjadi harapan kecerahan umat Islam khususnya di kota Surakarta. Yang dan bermanfaat adanya untuk masyarakatan dan untuk kemajuan umat pada khususnya, dan pada bangsa dan negara Indonesia pada umumnya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rencana Masjid Taman Surga di Surakarta dijadikan salah satu ikon di kota Surakarta ini dalam struktur bangunan dan juga bentuk desainnya sangat mengacu kepada kearifan lokal, yaitu bangunan-bangunan yang bermakna di kota Surakarta, dalam ini berkaitan dengan bangunan Jawa. Nah, tentu saja harapan kami agar Taman Sriwedari ini yang sudah diawali pada waktu itu dengan adanya malam selikuran, yaitu setiap malam 21 puasa ada ritual upacara kegiatan menyambut Lailatul Qadar dari Keraton Surakarta, harapannya spirit budaya Jawa, spirit Islam bisa menjadikan makna kebaikan bagi kota Surakarta dan manfaat yang sebenarnya bagi masyarakat Indonesia. Rencana pembangunan masjid raya di kota Surakarta segera terwujud dengan desain yang begitu indah, mendasari pada budaya kearifan lokal kota Solo, maka sudah tepatlah pembangunan masjid di jalan protokol Slamet Riyadi kota Surakarta dengan estetika Jawa, dan ini menjadikan masjid itu sendiri bagian dari budaya kota Surakarta. Kami mempunyai harapan bahwa setelah terbangunnya Masjid Raya Taman Sriwedari, harapannya masyarakat Surakarta sudah terpenuhi impiannya, biarpun Solo punya masjid besar Keraton Surakarta. Harapannya juga bagi umat Islam, khususnya yang datang ke kota Surakarta, juga bisa menjadi wisata religi, dan ini menjadikan tambahan ikon bagi kota Surakarta. Terima kasih. Kami sangat mengapresiasi Pemda Kota Surakarta membangun Masjid Taman Sriwedari. Masjid ini didesain dengan konsep budaya Jawa yang cukup kental, yang melambangkan Kota Surakarta sebagai kota budaya.
dan juga menara yang cukup fenomenal dengan ketinggian 114 meter yang merupakan simbol dari jumlah surah dalam Al-Quran. Ini menjadi salah satu ruang publik yang akan dimanfaatkan oleh masyarakat dan tentu saja tempat belajar bagi umat Islam pada khususnya. Karena itu, kami Fakultas Teknik Universitas 11 Maret mendukung penuh kegiatan perencanaan dan pembangunan Masjid Taman Sri Widadari ini. Semoga masjid ini membawa manfaat dan berkah buat masyarakat Kota Solo dan umat Islam pada umumnya. Saudara sekalian, menanggapi tentang desain masjid yang akan dibangun di Surakarta yaitu Masjid Raya Sri Widadari, saya sependapat karena suasananya masjid memang harus menunjukkan suasana yang tenang, nyaman, sehingga di dalam menghadap kepada Allah beribadah bisa khusyuk. Dan sesuai dengan kebudayaan Indonesia, saya kira suasana atau model masjid sudah sangat sesuai. Adapun harapan kami dengan masjid yang dibangun di Saudari nantinya akan menjadikan ikon di Kota Surakarta untuk menyatukan umat Islam dari segala kelompok atau organisasi yang sama-sama meramaikan masjid tersebut, beribadah bersama-sama, pengajian bersama-sama, mengadakan kegiatan bersama-sama, sehingga kerukunan, kekompakan bisa terwujud terutama bagi umat Islam di Kota Surakarta dan harapannya umat Islam di mana saja berada. Sesama Muslim adalah satu, harus saling cinta-mencintai dan menunjukkan kerukunannya, menunjukkan kebersamaan yang indah, beribadah kepada Allah bersama-sama. Desain masjid ini menggabung keindonesiaan, kejawaan, dan keislaman. Belajar dari sejarah kita sendiri. Sangat bagus, menampung ribuan jamaah. Kita harapkan masjid ini menjadi simbol kerukunan masyarakat untuk membangun kemajuan, kebersamaan, dan tentu juga akan menjadi simbol dakwah yang edukatif, meneruskan tradisi keunggulan umat Islam. Dan kita bersyukur menjadi bagian dari masyarakat Surakarta, masyarakat Solo Raya, masyarakat Indonesia yang berketuhanan yang Maha Esa. Masjid ini akan menjadi simbol masyarakat, tempat masyarakat merindukan kegiatan-kegiatan yang sejuk, yang teduh, yang membawa kerukunan, menginspirasi kita semua untuk mencapai kebaikan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sangat mengharapkan bahwa berdirinya Masjid Taman Sri Widadari ini nanti benar-benar bisa memberikan harapan yang paling baik untuk umat Islam di Solo dan sekitarnya dan juga untuk masyarakat Solo pada umumnya. Karena tempatnya juga sangat strategis, desainnya juga memang desain yang memenuhi harapan karena tipe Jawanya sangat jelas sekali. Kemudian masjid ini memang Rasulullah itu kan sudah memberikan contoh bahwa masjid ini tidak hanya sekedar untuk ibadah sholat saja, tapi bisa dimanfaatkan untuk ibadah yang lain. Lebih khusus lagi pada menara. Ini kebetulan kemarin itu desain awalnya menara itu adalah 99 meter. Kami secara pribadi kemarin mengusulkan jadi 114 meter. Filosofinya adalah itu jumlah surat yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian harapan kami bahwa menara itu benar-benar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat pada umumnya. Jadi siapa saja bisa memanfaatkan, bisa menikmati, sehingga nanti ada daya tarik tersendiri, bisa jadi wisata religius yang sangat menarik untuk siapapun. Dengan ketinggian seperti itu, kemudian ada liftnya, bisa memandang Solo dari menara tersebut. Apalagi namanya saja Taman Sri Widadari. Kami berharap ini benar-benar bisa jadi taman, bisa dinikmati dengan sebaik-baiknya. Bahkan lebih dari itu bisa jadi taman surga. Kami atas nama Kamil Masjid Raya Fatimah dan seluruh warga Surakarta dengan senang hati dengan berbangga bahwa akan dibangunnya Masjid Taman Sri Widadari Surakarta yang insya Allah dengan bergaya arsitektur Jawa dengan dikelilingi 4 buah menara yang salah satunya tingginya 114 meter sesuai dengan jumlah surat di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan pembangunannya lancar, tidak ada halangan suatu apapun dan itu menjadi kebanggaan dan ikon Kota Surakarta yang tercinta ini. Dan insya Allah Masjid Taman Sri Widadari Surakarta akan menampung sejumlah 5.370 jamaah
dan insya Allah akan dijadikan untuk penyebaran nilai-nilai agama, terutama agama Islam, dan juga menjadi wisata dakwah di kota Solo. Solo akan mempunyai masjid yang di mana masjid ini menjadi kebanggaan masyarakat kota Solo, khususnya pada umumnya kota Solo Raya, dikarenakan masjid ini luar biasa besarnya dengan luas tanah kurang lebih 17.200 meter, dengan luas bangunan kurang lebih hampir 4.500, dan konsepnya konsep Jawa tetapi dengan bangunan modern yang serba bagus, dengan kualitas-kualitas barang, bahan yang dipakai adalah bahan yang kualitas nomor satu. Dan sebagai warga kota Solo harus berterima kasih karena Solo sebentar lagi mempunyai ikon, salah satu destinasi wisata religi, di mana orang kalau ke Solo tidak hanya ke Pasar Klewer, tetapi juga bisa ke Masjid Sriwedari besok kalau sudah jadi. Dan yang juga menjadi kebanggaan adalah insya Allah akan dibangun menara setinggi 114 meter yang tertinggi di Indonesia. Dan alhamdulillah berkat dukungan dari masyarakat, terutama dari warga kota Solo, masjid ini besok insya Allah tanggal 5 akan dilakukan peletakan batu pertama, dan insya Allah langsung dibangun, dan diharapkan dalam 2 tahun besok masjid ini sudah selesai dan bisa dipergunakan. Dan masjidnya ini diharapkan bisa untuk menampung jamaah sebesar 5.300 di bangunan inti. Tetapi konsepnya ini adalah tempat parkir dan taman yang luas sekali, hampir 1 hektar, sehingga bisa untuk menyelenggarakan semua kegiatan-kegiatan, baik itu pengajian ataupun kegiatan-kegiatan Islam, bisa dipusatkan di Masjid Raya ini. Dan akan menjadi suatu kebanggaan bagi kota Solo, warga kota Solo, untuk bisa memiliki masjid ini. Dan kita ramaikan dan kita meriahkan di dalam setiap event, terutama sholat fardu 5 kali di dalam hal kita menjalankan sholat. Kami sebagai warga masyarakat kota Surakarta menyambut gembira sekali dengan akan dibangunnya Masjid Taman Sriwedari. Ini merupakan satu ikon kota Surakarta yang mana terletak di Jalan Protokol, yang memang kami sebagai warga masyarakat mengharapkan sekali ada satu ikon atau tempat ibadah sekaligus tempat belajar berupa masjid yang besar di Jalan Protokol dan jalan utama di Jalan Slamet Riyadi. Mengenai desain, sangat bagus sekali ya, menjawani sekali perpaduan dan akulturasi budaya antara Jawa dengan Arab. Jadi kami berharap sekali semoga pembangunan masjid ini bisa berjalan dengan lancar dan tepat waktu, dan tentunya juga memberikan manfaat dan kemaslahatan umat, terutama adalah umat Islam sebagai tempat ibadah dan tempat belajar. Demikian yang bisa kami sampaikan. Matur nuwun. Dari hasil melihat desain rencana pembangunan Masjid Raya di Solo ini, buat saya sangat senang sekali dan sangat bangga karena Solo mempunyai gagasan untuk membuat Masjid Raya. Kalau masjid ini jadi, intinya ya mudah-mudahan bisa bermanfaat khususnya untuk warga masyarakat Solo umumnya, tepat untuk semua kegiatan keagamaan seluruh umat Islam yang mau memakai ini. Karena ini intinya Masjid Raya Solo itu memang sangat dibutuhkan dan sangat bagus sekali ini. Saya sangat bangga kepada pendiri, intinya pendiri Masjid Raya Solo. Saya sebagai warga Solo sangat senang karena berdiri masjid yang paling besar di Solo, karena bentuk masjidnya yang kayak nuansa keratonnya, kami sangat senang cocok dengan gaya masjid seperti ini. Dengan kapasitas 5.000 jemaah itu sangat besar sekali ya. Mengenai menara itu dengan tinggi 114 meter, kami sangat senang sekali karena dengan adanya menara Masjid Solo Raya dengan ketinggian seperti itu menjadi daya tarik tersendiri bagi warga yang melihatnya. Ya intinya kalau Masjid
udah jadi ini bisa digunakan untuk masyarakat Solo, itu orang di luar Solo juga bisa menikmati masjid ini sebagai sarana pusat keagamaan umat Islam di Karesidenan Surakarta. Saya warga Solo mendukung, bangga sekali dengan berdirinya Masjid Raya Solo. بالدعوه رجالي تبذله الغالي بالدعوه رجالي تبذله الغالي المالي وعيالي والنفس ترخص له المالي وعيالي والنفس ترخص له والنفس ترخص له نهر القدر جاري يا خوي يا جاري اصبر على الجري من ربنا كله نهر القدر جاري يا خوي يا جاري اصبر على الجري من ربنا كله من ربنا كله المشكل الباري علام الأخباري من كل جباري يا حارب الملة المشكل الباري